Kapan di luar anak-anak? Apa? Apa istilahnya ini? pengabdian Pada masyarakat. dan Masyarakat. masyarakat nasional itu Penelitian tindakan kelas 48. Tindakan kelas apa itu? penelitian Pak, penelitian untuk guru-guru. Guru dosen atau guru? Ada dosen, ada guru juga Pak, di samping. Ya, itu materi dari Makassar ya. Iya, Pak. Ada Iya. bes. Oh, ya, enggak pakai kelapa ini. Baru-baru ini orang. Enggak pakai kelapa. Ada Dian, siapa? Ya, kami standar. Seminar apa namanya? Coba. Enggak tahu ini salah salah. Baik, mohon izin, apakah suara saya kedengaran? Iya, terdengar. Ya, Baik, kedengaran. baik, terima kasih banyak Oh, atas. kasih. Kasihnya ya. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh peserta yang hadir dalam Zoom meeting ini, bil khusus Bapak Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Al-Khairiyah Mamuju, Bapak Dr. Haji Sahabuddin Kasim, Magister Hukum Islam, dan juga kami ucapkan selamat datang kepada narasumber kita, Bapak Dr. Daniel Rahman,
Magister Pendidikan selaku pemantik kita pada pertemuan yang pertama ini. Dan juga izinkan saya menyapa seluruh peserta Diklat Penelitian Tindakan Kelas 48 JP tahun 2023 yang diadakan selama 10 hari sejak tanggal 1 Maret sampai 10 Maret 2023. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai kegiatan kita ini, alhamdulillah di antara kita semua di hadapan kita telah bergabung yang sudah kami sebutkan tadi, Bapak Ketua Stip Al-Hayriyah Mamuju, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati beliau dalam kapasitasnya sebagai pimpinan kita, sebagai tokoh, salah seorang tokoh pendidikan yang ada di Sulawesi Barat. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan ini secara resmi, tentu akan dimulai secara resmi oleh Bapak Dr. Haji Sabun Kasim selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah yang juga dalam hal ini kampus kita menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat Nasional ini. Baiklah, untuk memaksimalkan waktu yang ada, mari kami mengajak kepada seluruh peserta yang memiliki koneksi internet yang bagus agar berkenan untuk mengaktifkan video Zoom-nya agar kegiatan kita pada sore hari ini dapat lebih hikmat dan lebih interaktif, saling mengenal satu sama lain antara kita semua. Baiklah, dengan hormat kami undang kepada Bapak Dr. Haji Sahabudin Kasim, Magister Hukum Islam selaku Ketua Stip Al-Hayriyah Mamuju yang juga sebagai penanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat nasional Diklat Penelitian Tindakan Kelas 48 JP yang berlangsung sejak tanggal 1 Maret sampai 10 Maret 2023 untuk membuka dan memberikan sambutannya pada kegiatan kita ini. Dengan hormat, kami persilahkan waktu dan kesempatan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'ad, kepada seluruh sahabat-sahabat atau teman-teman senasib dan seperjuangan di seluruh tanah air, khususnya para guru-guru yang menjadi peserta seminar yang bertemakan pengabdian masyarakat nasional yang disebut dalam dunia perguruan tinggi Diklat Penelitian Tindakan Kelas. Ini tema ini keren juga. Baru saja beberapa menit yang lalu saya disampaikan penanggung jawab akademik Stid Al-Khairiyah bahwa hari ini jam ini ada seminar dari 22 perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia. Tentu khususnya perguruan tinggi di wilayah 8 Indonesia Timur yang dalam catatan pada Kopertais
di bawah naungan koordinator perguruan tinggi swasta, ada 74 perguruan tinggi swasta di Indonesia Timur, dan hanya 22 lah, kira-kira 22 kalau ada tambahan dari di luar Kepertais Indonesia Timur, ya berarti kurang dari 22 dari keseluruhan peserta ini. Kami sangat senang menerima menjadi tuan rumah atau menjadi pelaksana seminar ini. Karena kami menyadari bahwa Sulawesi Barat adalah salah satu daerah yang punya peringkat indeks tingkat pendidikan boleh dikatakan masih di bawah dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain di luar Sulawesi Barat, terutama Sulawesi Selatan. Itu sudah kiprahnya sudah cukup lama, kita ini baru ibarat ya tanaman jagung yang seumur jagung lah kira-kira seperti itu. Selain itu juga kesiapan kami ini selalu kami siap bila diberi tugas dalam hal-hal seperti ini. Kalau tidak salah dalam tahun ini mungkin ada 5 kali diberi tanggung jawab oleh koordinator penyelenggaraan peningkatan mutu perguruan tinggi. Dan hari ini saya sangat bergembira sekali karena bukan hanya guru-guru madrasah, tapi ada juga dosen yang mengikuti kegiatan kita ini. Apalagi kegiatan ini berlangsung cukup memadai waktu yang disiapkan oleh koordinator atau panitia pada tingkat nasional. Kalau tidak salah sampai tanggal 10 Maret ini. Kenapa kami sangat senang? Karena kami berada dalam lingkup dunia pendidikan. Kami menyelenggarakan pendidikan satu atap. Di areal atau di kampus kami ini ada RA, Raudatul Atfal, setingkat dengan taman kanak-kanak. Ada MI yang cukup jadi andalan kami. Satu-satunya Madrasah Ibtidaiyah mungkin di Sulawesi Barat memperoleh predikat akreditasi A. Nah. Kemudian ada MTS sampai Alia dan bahkan perguruan tinggi. Tentu dengan tugas yang diberikan ini akan memberikan efek positif dalam mensosialisasikan perguruan tinggi kami. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Tugas guru, dosen, atau pimpinan lembaga pendidikan atau yayasan itu adalah sebuah amanah yang besar yang diberikan kepada kita. Karena ini adalah amanah, tentu kita harus memberikan perhatian sepenuhnya. Menjadi guru, menjadi pengelola lembaga pendidikan itu harus sepenuh hati. Segala usaha, upaya, tindakan selalu sepenuhnya untuk bagaimana kita bisa meningkatkan mutu pendidikan di bawah tanggung jawab kita masing-masing. Kalau amanah, bila tidak dijalankan dengan baik, ya terjemahkan apa artinya lawan dari amanah. Lawan amanah itu ya kita sudah tahu, mengkhianat. Seorang guru yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak sepenuh hati, maka dia sebetulnya sudah mengkhianat.
Orang mengkhianat itu kan resikonya dalam pandangan agama. Min asfali minan nar. Kira-kira seperti itu. Masuk dalam neraka. Oleh karena itu saya selaku ya mungkin dituakan, ya kami dituakan kalau di Sulawesi Barat. Ya, dan memang usia saya memang sudah di atas 70 tahun. Saya bersyukur masih bisa berpartisipasi dalam hal pendidikan, semua jenjang pendidikan. Yang mengembirakan sekarang ini dan sekaligus menjadi tantangan bagi kita yang mengelola pendidikan ini, mulai dari tingkat bawah sampai yang tertinggi, adalah khusus swasta sarana dan prasarana jadi tantangan berat, termasuk SDM, sumber daya manusia, pengelola pendidikan, khususnya tenaga kependidikan. Kami sangat merasakan betapa kurangnya tenaga pendidik di Sulawesi Barat. Bukan hanya madrasah, tapi pendidikan nasional, sekolah umum, masih sangat kurang, sehingga indeks tingkat pendidikan Sulawesi Barat itu berada pada ranking yang ke-31. Berarti cuma ada berapa provinsi di bawah kita. Coba. Ditambah lagi dengan tingkat stunting, tingkat gizi di Sulawesi Barat ini ternyata pada peringkat 33. Inilah kemarin Wakil Presiden berada di Sulawesi Barat selama 2 hari. Ingin mengetahui secara real, secara pasti bagaimana Sulawesi Barat ini. Apa benar tingkat stuntingnya ini rendah? Ternyata betul. Berbagai solusi yang ingin diperoleh itu bagaimana mengatasi. Salah satunya adalah peranan guru, tokoh-tokoh agama, mensosialisasikan kepada orang tua murid, termasuk kepada siswa-siswa kita, supaya dalam mengkonsumsi makanan itu hendaknya memilih makanan-makanan yang bermutu, yang mengandung gizi untuk persiapan masa depan mereka. Kita hindari makanan-makanan instan yang dipasarkan di mana saja sekarang. Di warung-warung, ada juga mungkin di sekolah-sekolah. Akhirnya makanan itu mempengaruhi tingkat selera anak-anak makan makanan yang bergizi itu. Jadi saya berharap juga kepada penanggung jawab sekolah supaya jangan begitu mudah untuk menerima tawaran jualan-jualan atau penjual masuk dalam sekolah kita. Harus kita seleksi dengan baik supaya jangan mengganggu ya gizi anak-anak atau siswa-siswa kita. Selain itu pula, kita sekarang ramai diperhadapkan dengan kurikulum belajar merdeka. Ternyata ini sangat menggembirakan sebetulnya. Karena kita antar anak-anak kita ini supaya anak itu semakin cerdas, semakin luas dia punya wawasan. Kita berikan pelajaran bukan hanya teori, tetapi lebih banyak praktik. Selama ini kita memberi hafalan, terutama mata pelajaran sejarah,
mengajarkan kepada anak-anak kita pahlawan-pahlawan jasanya ini, Soekarno jasanya ini. Ya memang itu penting, tetapi ada hal yang sangat penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita, yaitu pemahaman mereka sampai sejauh mana menjalankan, mengaplikasikan atau menginternalisasikan jasa-jasa itu. Ini. Jadi kita diajar untuk bagaimana anak-anak itu berpikir pada tingkat berpikir yang tinggi. Itu. Yang selama ini kita belajar P4 itu di masa-masa sebelum reformasi. Pengamalan Pancasila. Berbuat baik kepada sesama, kepada tetangga. Kita melihat hewan-hewan di jalan yang lepas sebagai anak yang memiliki kesadaran moral, dia tidak akan melepas atau mengusir hewan itu, tapi dia ikat di pohon. Ya, itu salah satu contoh. Itu namanya kemandirian, sudah bisa mengaplikasikan namanya kurikulum merdeka. Ini yang banyak ditinggalkan kearifan-kearifan lokal di masing-masing daerah di Indonesia. Kalimat tabe, permisi, sedikit menunduk lewat di hadapan guru atau orang-orang tua kita. Ini bagaimana menerjemahkan itu, mempraktikkan itu, karena itu adalah bagian kultur budaya yang sangat kuat dan sangat positif untuk kita menghadapi pengaruh-pengaruh budaya yang sangat kuat dari luar. Jadi pesan saya kepada seluruh guru-guru atau peserta atau dosen yang mengikuti seminar ini, saya berharap supaya kita ikuti dengan saksama. Ya, karena ini kesempatan baik, gratis, mudah, ya, tidak perlu naik transportasi, naik pesawat ke Jakarta atau ke Makassar atau ke Bandung. Tidak perlu naik bus mana, cukup di tempat. Semua akses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di dunia pendidikan ini semua sudah bisa ditempuh. Dengan adanya kemajuan teknologi seperti ini kita harus memanfaatkan dengan baik. Kami di Stid Al Khairiyah, alhamdulillah tahun ini kita memperoleh bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja, yaitu Balai Latihan Digital, lengkap lengkap komputernya, tenaga ahlinya sudah ditatar selama 3 bulan, pengelolaan, tata kelola, administrasinya juga sudah ditatar, sehingga kami berani mereklamikan, mengkampanyekan di sini bahwa Stid Al Khairiyah seluruh lembaga pendidikan yang ada, tingkatan pendidikan mulai dari bawah, madrasah, itu kami sudah kampanyekan bahwa madrasah atau pesantren modern digital Al Khairiyah mewujud, meliputi madrasah MI, MTs, Aliyah. Sehingga dengan demikian, kami optimis insya Allah alumni dari semua lembaga pendidikan yang ada di yayasan kami ini akan keluar menjadi pakar-pakar teknologi di bidang komputer. Insya Allah. Ini kita harus berlomba, kita harus bersaing, ya, masing-masing cara kita sendiri, upaya kita sendiri sesuai dengan motivasi dan lingkungan kita masing-masing, tentu di bawah dorongan dari pemerintah daerah kita masing-masing, kabupaten atau provinsi. Saya kira itu yang boleh
saya sampaikan pada acara pembukaan ini. Insya Allah sekali lagi saya lihat ada adik-adik saya, ya, ya madrasah, pimpinan madrasah Aliyah Al-Qasimiyah Tonyamang, ya, Pak Kahar, ikut serta. Saya minta ikuti selalu kegiatan ini. Kalau pokoknya ada kegiatan lain, ya diwakilkan. Jangan sampai kita lewatkan kesempatan yang sangat baik ini untuk kita ikuti, untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kita di dalam mengelola suatu lembaga pendidikan. Maka dengan demikian, saya mengajak kepada kita untuk memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kegiatan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kita. Untuk itu, saya ajak untuk sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan seminar pengabdian masyarakat nasional dibuka dengan resmi. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sambutan serta pembukaan secara resmi kegiatan kita ini, yakni pengabdian masyarakat nasional di Diklat Penelitian Tindakan Kelas yang insya Allah berlangsung selama 10 hari ke depan. Baiklah, kami haturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua Sid Al-Hayriyah Mamuju, Bapak Dr. Haji Sahabudin Kasim, Magister Hukum Islam, yang telah berkenan mendampingi kita, memberikan kita wejangan-wejangan, dan membuka kegiatan kita secara resmi. Alhamdulillah, itu adalah merupakan sebuah kesyukuran bagi kita semua. Baiklah, dengan berakhirnya sesi pembukaan dan sambutan oleh pimpinan kita, olehnya itu untuk memaksimalkan waktu yang ada, izinkan kami selaku MC Master of Ceremony dalam pertemuan ini untuk mengundang Bapak Dr. Daniel Rahman, Magister Pendidikan, untuk memulai materi yang telah dipersiapkan. Dengan hormat, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Baik, Pak. Suara saya, Pak. Pak Daniel. Kedengaran suara saya, Bapak Ibu? Ya, kedengaran. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Dr. Sahabuddin Kasim MHI yang baru saja telah membuka acara kegiatan kita terkait dengan pengabdian masyarakat nasional di Diklat Penelitian Tindakan Kelas. Yang saya hormati pula rekan saya Abu Rizal Akbar MPD selaku MC dan sebagai mitra sebagai dosen SPP Al-Hayriyah Mamuju, serta yang saya hormati Bapak Ibu dosen dari berbagai perguruan tinggi dan Bapak Ibu guru, serta kepada mahasiswa-mahasiswi yang sempat bergabung pada kegiatan kita pada sore hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Secara singkat saja bahwa nama saya Daniel Rahman. Saya sebagai salah seorang dosen ya, salah seorang dosen di STIT Al-Hayriyah Mamuju bersama dengan Bapak Abu Rizal Akbar MPD. Sekarang saya berada di Makassar ya, ya sehingga tidak sempat bersama dengan Bapak Abu Rizal Akbar di kampus STIT Al-Hayriyah Mamuju.
Oke, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengantar metodologi penelitian ilmiah ya. Jadi ini kita berbicara terkait dengan pengantar. Karena saya ditunjuk sebagai pemateri pertama, maka kita akan membahas terkait dengan dasar-dasar penelitian ilmiah itu sendiri. Oke, apa saya bisa share screen, Pak Abu Rizal? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Makasih. Oke, saya ingin memulai seperti ini. Ketika kita berbicara terkait dengan penelitian ilmiah, itu kita berbicara terkait dengan sesuatu yang kompleks. Kenapa? Karena ketika kita berbicara terkait penelitian ilmiah, itu kita berbicara terkait dengan penelusuran mendalam yang dilakukan secara sistematis terkait suatu fenomena atau permasalahan tertentu dengan menggunakan kaidah ilmiah tentunya. Nah, itu merupakan apa ya, definisi sederhana ya ketika kita merefleksikan atau menggambarkan penelitian secara umum. Nah, terkait dengan penelitian, kita sebagai dosen dan tenaga pendidik serta tenaga kependidikan ini memang merupakan suatu keharusan. Apalagi kita yang berada di perguruan tinggi, ini merupakan salah satu dari tugas utama dosen ya, salah satu dari tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian, pendidikan, dan juga pengajaran. Nah, bukan saja di lembaga pendidikan tinggi, tetapi juga di lembaga pendidikan tingkat dasar, menengah, dan juga di tingkat, ya, di semua lembaga pendidikan tentunya dibutuhkan yang namanya penelitian. Kenapa? Karena sebagai salah satu penentu kualitas pendidikan itu adalah tenaga pendidiknya atau gurunya. Ya, karena merekalah yang akan mempersiapkan segala sesuatunya, mereka yang akan mempersiapkan, mereka yang akan melaksanakan, dan mereka yang akan mengevaluasi pembelajaran. Dan tentunya kita mengharapkan kualitas pendidikan yang dihasilkan oleh suatu lembaga pendidikan. Nah, salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan dalam menghasilkan kualitas pendidikan pada suatu lembaga pendidikan itu adalah melakukan penelitian. Makanya di sini judul atau tema kegiatan kita adalah diklat penelitian tindakan kelas. Karena memang diperuntukkan bagi guru khususnya ya, dan juga kepada dosen-dosen. Nah, kenapa dikatakan sebagai penelitian tindakan kelas? Ini karena penelitian tersebut itu, kalau kita berbicara penelitian tindakan kelas itu adalah penelitian yang sifatnya bersiklus atau berlangsung secara terus-menerus dengan tujuan untuk menemukan suatu permasalahan atau suatu kendala-kendala dalam proses pembelajaran agar bisa diperbaiki pada siklus berikutnya. Dan di situ akan terlihat bagaimana dampaknya pada proses pembelajaran yang pada akhirnya akan menghasilkan prestasi belajar dan tentunya akan berdampak pada kualitas pendidikan secara umum. Oke, kembali kepada metodologi penelitian ilmiah ya. Lagi-lagi kita akan berbicara terkait dengan pengantarnya. Oke, kalau kita berbicara terkait dengan penelitian ilmiah, ini erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Jadi antara penelitian dengan ilmu pengetahuan ini bagaikan sisi dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Kenapa? Karena ketika kita ingin melakukan penelitian, kita tentunya membutuhkan yang namanya ilmu pengetahuan. Dan kenapa ilmu pengetahuan membutuhkan yang namanya penelitian? Karena ilmu pengetahuan hanya akan berkembang melalui penelitian ilmiah yang dilakukan. Maka antara ilmu pengetahuan dan penelitian ini memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dan ketika kita berbicara juga terkait dengan penelitian, itu kita berbicara terkait dengan penemuan sesuatu, mencari sesuatu, ya. Apa yang kita cari melalui proses penelitian itu tentunya adalah pemecahan masalah yang kemudian disebut sebagai kebenaran. Jadi sesungguhnya kalau kita berbicara terkait penelitian itu ada kaitannya dengan kebenaran. Kenapa berbicara terkait dengan kebenaran? Karena yang kita cari melalui penelitian adalah fakta-fakta empiris. Mohon panitia, belum bisa share screen ini. Mungkin bisa dijadikan co-host.
Oke. Okay. Oke, kita lanjut ya. Terkait tadi dengan kebenaran. Jadi sesungguhnya ketika kita berbicara terkait kebenaran, kebenaran itu sesungguhnya sudah ada. Hanya karena keterbatasan kita sebagai manusia, keterbatasan baik dari pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan, sehingga kita perlu melakukan pencarian ulang, mengungkapkan kembali kebenaran-kebenaran yang ada atau yang terjadi pada realitas yang terjadi pada realitas yang terjadi di lapangan ya. Oke, makanya ketika kita mendefinisikan penelitian secara sederhana, dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai research. Ya. Research ini terdiri dari dua kata, ada re dan to search. Re artinya kembali atau mengulang, dan to search artinya mencari, mengungkap, atau menelaah. Makanya disebut sebagai pencarian kembali. Jadi sesungguhnya kebenaran sudah ada dalam kehidupan ini, tetapi karena keterbatasan kita sebagai manusia, baik dari segi pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan kita, sehingga kita terus berupaya untuk bisa menemukan kebenaran-kebenaran yang tersimpan. Jadi itulah yang dimaksudkan sebagai penelitian secara sederhana, yaitu mencari kembali, menelaah kembali, menemukan kembali sesuatu yang belum kita ketahui atau sesuatu yang perlu kita kembangkan. Oke, okay. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan kebenaran, itu sesungguhnya kebenaran itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ada yang disebut sebagai kebenaran indrawi. Nah, kalau kebenaran indrawi ini merupakan kebenaran yang paling sederhana dan paling pertama dalam kehidupan manusia. Karena itu berdasarkan panca indera kita. Misalnya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu dianggap sebagai kebenaran berdasarkan dengan tingkatan kebenaran indrawi. Jadi hanya melibatkan panca indera dalam melihat suatu fenomena tertentu. Kemudian naik pada tingkatan kedua, ada namanya kebenaran filosofis. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan kebenaran filosofis, ini kita berbicara tentang kebenaran yang diperoleh melalui rasio dan pikir. Jadi di sini tadi Bapak Ketua Yayasan STIT Al-Khairiyah menyampaikan bahwa kita harus memberikan pembelajaran bagaimana peserta didik kita itu bisa memiliki kemampuan berpikir analitis, berpikir kritis. Nah, melalui penelitian ini sebagai salah satu upaya atau sebagai salah satu tindakan yang bisa mengantarkan peserta didik kita untuk bisa melakukan analisis kritis terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, terutama di perguruan tinggi ya, bagi adik-adik mahasiswa yang tentunya akan menghadapi yang namanya penelitian, baik di S1, S2 maupun di S3. Oke, kemudian di tingkatan selanjutnya ada yang namanya kebenaran ilmiah. Nah, inilah yang kita bicarakan dalam kegiatan penelitian. Sesungguhnya yang akan kita cari dalam kegiatan penelitian itu adalah kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah ini merupakan perpaduan antara kebenaran indrawi dengan kebenaran filosofis. Kenapa disebut sebagai kebenaran ilmiah? Karena untuk mendapatkan kebenaran ilmiah itu melalui proses yang sistematis dengan melibatkan panca indera dan kemampuan berpikir kita terkait dengan permasalahan tertentu yang akan dipecahkan. Makanya disebut sebagai kebenaran ilmiah. Dan yang kita yakini sebagai kebenaran religius ya, kebenaran tertinggi, itu sifatnya adalah kebenaran yang bersumber pada Tuhan, jadi sifatnya mutlak yang bisa diterima melalui keyakinan dan keimanan kita, dan itulah yang disebut sebagai kebenaran religius. Tetapi yang kita bicarakan sekali lagi adalah kebenaran ilmiah ya. Ketika kita berbicara penelitian, berarti yang akan kita cari adalah kebenaran ilmiah. Oke. Kemudian metodologi penelitian. Kenapa saya menyampaikan seperti ini? Ini karena kan judulnya apa di rundown acara saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengantar metodologi. Maka kita mulai dari dasar-dasarnya terkait dengan metodologi penelitian itu. Tadi penelitian sudah. Sekarang kita ke metodologi, ya.
Kalau di metodologi dalam bahasa Yunani itu disebut sebagai metodos dan logos ya. Metodos ini terdiri dari dua kata yaitu meta dan hodos, yaitu melalui atau melewati. Sementara hodos adalah jalan atau cara dan logos tentunya adalah ilmu. Nah, dari sini kita bisa menguraikan suatu kesimpulan terkait dengan metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian secara sederhana itu bisa disebut sebagai ilmu tentang cara. Ilmu tentang cara yang ditempuh dalam melakukan penyelidikan terhadap suatu fenomena agar memperoleh informasi melalui kaidah ilmiah untuk menemukan suatu kebenaran. Jadi endingnya ada sesuatu yang akan kita ungkap, ada sesuatu yang kita cari, yaitu kebenaran. Oke. Nah, ini definisi inilah sebenarnya yang saya jadikan sebagai definisi yang menggambarkan terkait dengan penelitian ilmiah itu. Penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu terhadap sesuatu melalui perlakuan tertentu untuk memperoleh sesuatu. Nah, di sini ada banyak sesuatunya ya. Nah, tentu dari definisi ini itu banyak memiliki makna yang tersirat. Penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu terhadap sesuatu melalui perlakuan tertentu untuk memperoleh sesuatu. Jadi definisi ini mengandung beberapa aspek. Yang pertama yang harus ada ketika kita ingin melakukan penelitian itu adalah adanya rasa ingin tahu manusia. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa manusia itu memiliki keterbatasan baik dari segi pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan sehingga mendorong mereka untuk selalu ingin mengetahui. Mengetahui apa saja. Maka karena ada rasa ingin tahu dari manusia, itulah yang mendorong mereka untuk menyelidiki, menelaah, dan menelusuri berbagai hal yang bisa mengungkapkan suatu fenomena atau permasalahan dalam hidupnya yang dihadapinya sehingga bisa terpecahkan dan pada akhirnya akan memperoleh suatu pengetahuan baru. Makanya tadi antara ilmu pengetahuan dengan penelitian itu bagaikan dua mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Karena ilmu pengetahuan membutuhkan penelitian. Karena penelitian apa pengetahuan tidak akan bisa berkembang tanpa adanya penelitian dan penelitian tidak bisa dilakukan tanpa adanya ilmu pengetahuan karena penelitian sesungguhnya sendiri itu membutuhkan pengetahuan terkait dengan metodologinya bagaimana kita bisa menerapkan metodologi bagaimana kita bisa menemukan suatu kebenaran bagaimana kita bisa memecahkan suatu permasalahan. Kemudian aspek yang terkandung yang kedua itu adanya sesuatu. Ya. Jadi penyaluran rasa ingin tahu terhadap sesuatu. Berarti kita akan melakukan penelitian itu karena ada sesuatu. Sesuatu yang dimaksudkan itu bisa berupa permasalahan yang ingin dipecahkan atau suatu kebutuhan. Ya. Jadi dalam penelitian harus ada sesuatu, ada masalah atau ada kebutuhan. Kemudian melalui perlakuan tertentu, ada perlakuan. Perlakuan yang dimaksudkan ini adalah bagaimana kita bisa memecahkan masalah tadi atau bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan tadi. Jadi ketika ada permasalahan dalam lembaga pendidikan kah misalnya, maka kita perlu melakukan perlakuan tertentu untuk memecahkannya. Dalam kegiatan penelitian, perlakuan yang dimaksudkan dapat berupa penelusuran, pengamatan, penelaahan, observasi, dan sebagainya. Itulah perlakuan yang kita lakukan untuk memperoleh sesuatu. Sesuatu yang dimaksudkan tadi kembali kepada kebenaran, kebenaran ilmiah. Ya, jadi ada rasa ingin tahu didasari oleh rasa ingin tahu terhadap suatu fenomena yang kemudian dilanjutkan dengan perlakuan tertentu untuk memecahkan sehingga pada akhirnya kita bisa mengetahui dan memperoleh pemecahan masalah atau yang disebut sebagai kebenaran. Oke. Selanjutnya dalam penelitian ilmiah tentunya memiliki karakteristik tersendiri, ya.
Jadi ada ciri-ciri kapan suatu penelitian itu dikatakan menggunakan metode ilmiah. Yang pertama adalah analisis analitis dan kritis, ya. Tentu kenapa tadi dikatakan sebagai kebenaran ilmiah? Karena di situ ada perpaduan antara kebenaran indrawi dan kebenaran filosofis. Otomatis kita membutuhkan analisis kritis dan juga bersifat analitis. Tentunya juga karakteristik dari metode ilmiah itu harus logis, harus masuk akal, harus objektif, harus konseptual dan bersifat teoritis, harus empiris berdasarkan fakta lapangannya, dan harus sistematis. Sistematis yang dimaksudkan adalah melalui tahapan-tahapan. Jadi pencarian kebenaran itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Penyelesaian suatu permasalahan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi melalui tahapan-tahapan yang sistematis. Dan inilah yang disebut sebagai metode ilmiah dalam memecahkan suatu permasalahan. Oke, kemudian terkait dengan penelitian, tentunya kita tidak asal melakukan penelitian begitu saja, tetapi ada fungsi-fungsi tertentu dilakukannya penelitian tersebut. Nah, secara umum, fungsi dari penelitian yang kita lakukan itu yang pertama adalah menemukan sesuatu yang baru. Ya. Jadi kita melakukan penelitian karena kita ingin menemukan sesuatu yang baru. Makanya tadi kenapa ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan penelitian, karena untuk mendapatkan sesuatu yang baru itu kita perlu melakukan penelitian. Tentu dengan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggihnya yang bisa kita rasakan saat ini, itu tidak lepas dari penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli teknologi misalnya, ya. Kenapa ada perkembangan teknologi yang dulunya disebut sebagai teknologi jadul ketika kita mendefinisikannya sekarang? Itu karena ada penelitian yang dilakukan secara berkesinambungan. Sehingga pada saat ini itu menghasilkan teknologi yang lebih canggih, yang gunanya untuk memudahkan kita, baik itu berkomunikasi dan sebagainya. Itu karena penelitian. Yang kedua, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi selain menemukan sesuatu yang baru, juga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kembali lagi tadi, kaitannya antara ilmu pengetahuan dengan penelitian ilmiah, bahwa ilmu pengetahuan itu tidak dapat berkembang tanpa melalui penelitian. Karena dari penelitianlah kita bisa melakukan berbagai hal, menemukan sesuatu yang baru, memecahkan permasalahan-permasalahan untuk bisa mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut yang pada akhirnya dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian ada juga fungsi melakukan validasi terhadap teori lama. Nah, ini tentu kita berbicara terkait dengan teori, ya. Ada validasi terhadap teori lama. Karena teori yang dulu itu belum tentu lagi relate dengan keadaan yang sekarang. Maka perlu dilakukan penelitian untuk memvalidasi teori tersebut. Apakah teori yang dulunya dikemukakan oleh ahli-ahli itu masih bisa berlaku dalam kondisi yang sekarang? Ya, tentunya dari hasil riset-riset itu ada yang menemukan bahwa ada yang masih bisa digunakan untuk kondisi yang sekarang dan ada yang perlu diperbarui karena tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi sekarang. Kemudian bisa juga untuk menemukan permasalahan penelitian. Jadi penelitian itu sifatnya berkesinambungan, ya. Ketika kita sudah mendapatkan hasil penelitian kita, ketika kita sudah memecahkan suatu permasalahan, dari proses yang kita lakukan itu bisa muncul masalah baru. Makanya akan terus berlangsung, sehingga akan semakin mengembangkan ilmu pengetahuan. Semakin banyak kita melakukan penelitian, maka semakin banyak kita menghasilkan pemecahan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekeliling kita.
Kemudian yang terakhir tentunya adalah menambah khazanah pengayaan ilmiah yang baru. Tentunya di sini akan melahirkan khazanah pengayaan ilmiah yang baru. Oke. Sekarang, ketika kita berbicara terkait dengan penelitian, maka yang menjadi subjek penelitian, pelaku penelitian itu adalah peneliti itu sendiri. Nah, karena ini terkait dengan pencarian fakta empiris atau kebenaran ilmiah yang terjadi atau yang betul-betul terjadi, ya, karena kebenaran itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Kalau kita merujuk pada beberapa teori terkait dengan kebenaran, ada teori koherensi, ada teori korespondensi, dan teori pragmatis secara umum. Nah, kalau teori koherensi itu mengatakan bahwa sesuatu itu dikatakan sebagai kebenaran ketika memiliki hubungan dengan pernyataan sebelumnya. Itu ketika teori koherensi kita gunakan. Tetapi kalau kita mengacu pada teori korespondensi, itu menyatakan bahwa sesuatu dikatakan sebagai kebenaran itu ketika betul-betul terjadi sesuai dengan realitasnya. Dan ketika kita merujuk pada teori pragmatis, mengatakan bahwa sesuatu itu dikatakan sebagai kebenaran ketika memiliki atau bersifat fungsional, ada guna-gunanya. Ya. Jadi dalam penelitian kita bisa menggunakan ketiga teori tersebut. Kesesuaian antara pernyataan sebelumnya dengan pernyataan sekarang, termasuk tadi validasi teori lama, dan bisa karena apa sesuatu yang benar-benar terjadi. Sesuatu yang benar-benar terjadi, fakta lapangan, empiris. Dan dari penelitian itu kita bisa menghasilkan sesuatu yang dapat bermanfaat. Baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun dari apa namanya pengayaan khazanah keilmiahan. Oke. Nah, peneliti ketika hendak melakukan suatu penelitian itu ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah kompeten. Ya. Jadi seorang peneliti itu harus memiliki kompetensi, menguasai dan mampu melakukan penelitian tentunya. Selain memiliki kemampuan terkait dengan metodologi, tentunya juga harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuannya. Jadi itu yang disebut sebagai kompeten. Kemudian objektif. Objektif yang dimaksudkan adalah tidak mencampur adukkan pendapat sendiri dengan kenyataan. Nah, kalau kita berbicara terkait penelitian, kan kita akan melakukan penelusuran terkait dengan permasalahan empiris, sehingga kita tidak boleh mencampur adukkan antara pendapat kita dengan fakta yang terjadi atau kenyataan yang terjadi. Yang ketiga, tentunya peneliti itu harus bersifat jujur. Apa yang terjadi di lapangan, maka itulah yang disampaikan. Jangan sampai karena kita ingin terlihat penelitian kita itu bagus, sehingga kita melakukan manipulasi data yang berujung pada data yang tidak valid. Sehingga kita membutuhkan yang namanya jujur. Jujur dalam melakukan penelitian. Kemudian kriteria yang selanjutnya adalah faktual. Kita harus bekerja berdasarkan fakta. Boleh kita beropini, tetapi berdasarkan hasil analisis kita terkait dengan fakta lapangan yang kita peroleh. Tetapi bukan berarti pendapat kita yang dijadikan sebagai rujukan utama sebagai data penelitian. Ya. Tetapi dari fakta-fakta lapangan yang kita dapatkan, itulah yang akan dianalisis sehingga menghasilkan opini dari peneliti itu sendiri. Kemudian tentunya kita harus terbuka, bersedia menerima masukan dari orang lain atau bersedia diuji kebenaran hasil penelitiannya.
Makanya kenapa dalam penelitian mahasiswa itu ada namanya ujian-ujian, ujian proposal kah, ujian hasil kah, itu karena kita harus memberikan kesempatan kepada mahasiswa tersebut untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya. Apakah betul-betul penelitian tersebut, hasil penelitian tersebut layak dijadikan sebagai suatu dasar untuk dikatakan sebagai suatu kebenaran. Makanya dilakukan yang namanya ujian. Kita harus bersedia untuk diuji, bukan hanya di kalangan mahasiswa ya, di kalangan dosen pun ketika ada penelitian itu biasanya juga melalui proses ujian. Ada yang bertindak sebagai reviewer untuk memvalidasi kebenaran hasil penelitian yang kita lakukan. Oke, dalam penelitian juga ada beberapa etik yang harus kita patuhi. Jadi ada juga rambu-rambunya ya, rambu-rambu yang harus kita patuhi dalam kegiatan penelitian. Nah, kita tidak boleh melakukan atau mengubah data atau manipulasi data. Itu adalah pelanggaran dalam kegiatan penelitian. Tidak boleh melakukan pengubahan data atau manipulasi data. Kita juga tidak boleh menyalahgunakan data atau informasi yang kita dapatkan melalui proses penelitian kita. Pengakuan dan penggunaan data informasi tanpa izin. Makanya dalam kegiatan penelitian itu biasanya disertai dengan surat izin dari kampus atau surat izin dari lembaga yang terkait. Karena kita harus betul-betul melakukan penelitian ini secara ilmiah, melalui prosedur ilmiah, sehingga harus memiliki izin. Kita tidak boleh mengambil data tanpa izin. Kita harus minta izin terlebih dahulu apakah boleh mengambil data terkait dengan persoalan yang akan dipecahkan. Oke, publikasi hasil penelitian, penugasan tanpa izin. Tidak merahasiakan sumber data yang semestinya dirahasiakan. Tidak menghormati responden. Dalam penelitian kita harus menghormati responden kita. Jangan kita menganggap bahwa kita ini lebih pintar daripada responden kita, kita lebih banyak pengetahuan, kita lebih banyak pengalaman, lantas kita tidak menghormati lagi responden kita. Kita harus menghormatinya supaya data yang kita dapatkan itu bisa betul-betul didapatkan sesuai dengan fakta yang terjadi. Kemudian menjiplak hasil penelitian orang lain tanpa izin atau yang disebut sebagai plagiat, tentunya ini juga merupakan pelanggaran etik dalam kegiatan penelitian. Ini banyak terjadi ya, terutama di kalangan mahasiswa. Ketika ingin melakukan penelitian, pencarian teori-teori yang relevan misalnya, itu banyak dilakukan penjiplakan. Padahal ini sebenarnya adalah larangan dalam kegiatan penelitian. Kemudian tidak menyusun laporan hasil penelitian. Jadi setiap kita melakukan hasil penelitian tentunya diakhiri dengan penyusunan laporan penelitian. Nantinya inilah yang akan dipublikasikan atau yang akan diperlihatkan kepada orang lain untuk bisa diambil sebagai rujukan. Oke, itu tadi adalah pengantar secara umum ya. Sekarang kita akan masuk pada tahapan dari penelitian. Dan inilah merupakan dari materi utama ya dalam pengantar metodologi penelitian ilmiah. Karena sesungguhnya ketika kita berbicara terkait dengan penelitian itu akan kita berbicara terkait dengan prosedur, tahapan atau langkah-langkah yang kita lakukan dalam penelitian. Oke, sebelum saya lanjut, mungkin kita berinteraksi sedikit ya terkait dengan materi ini. Nah, kira-kira ketika kita ingin melakukan penelitian, apa sebenarnya yang pertama kali yang harus ditentukan? Boleh diketik di kolom chat. Kira-kira apa yang pertama kali dilakukan ketika kita melakukan penelitian? Oke, di sini ada Bapak Abu Rizal Akbar ya, judul
Katanya judul yang pertama kali yang ditentukan dalam kegiatan penelitian. Kira-kira selain judul, apa lagi yang ditentukan? Oke, ada masalah, Latifa. Oke, ini mahasiswa STIT Al-Hairiyah ya. Masalah. Apalagi kira-kira yang ditentukan? Apa yang pertama kali ditentukan dalam kegiatan penelitian? Ambil dari Maharani, tempat dan tujuan. Objek penelitian. Dari Pak Kaharudin, MA Al-Ma'arif. Fenomena atau masalah dari Bapak Rafid Marwal. Oke, baik. Itu ya, ada beberapa jawaban dari para peserta terkait dengan apa sebenarnya yang pertama yang harus ditentukan dalam kegiatan penelitian. Jadi semua yang Bapak Ibu sebutkan tadi itu memang harus kita tentukan dalam kegiatan penelitian ya. Tetapi yang paling pertama yang harus kita tentukan dalam kegiatan penelitian kita adalah masalah. Ya. Kenapa kita harus menentukan suatu permasalahan? Karena itulah yang akan dipecahkan. Nah, kadangkala ketika kita berbicara terkait dengan penelitian, itu yang paling banyak yang ditentukan terlebih dahulu adalah judul penelitiannya. Nah, judul penelitian itu sebenarnya berangkat dari masalah penelitian. Nah, sebentar saya akan menjelaskan secara singkat ya terkait dengan kenapa kita harus menentukan masalah terlebih dahulu sebelum menentukan judul. Nah, yang kita bahas secara singkat terlebih dahulu adalah apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan masalah. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan masalah, itu kita berbicara terkait dengan penyimpangan, ketidaksesuaian, atau sesuatu yang tidak kita harapkan, atau adanya ketidakseimbangan. Nah, itulah yang disebut sebagai masalah. Penyimpangan yang dimaksudkan itu dapat berupa penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Atau antara teori dengan praktek. Atau antara aturan dengan pelaksanaan. Atau antara rencana dengan pelaksanaan. Nah, itulah yang disebut sebagai masalah. Sesuatu yang tidak seimbang. Sesuatu yang mengalami penyimpangan, sesuatu yang tidak kita harapkan, itulah masalah. Ya. Namun ketika kita berbicara terkait dengan masalah penelitian, tentunya tidak semua masalah bisa kita selesaikan melalui prosedur ilmiah. Nah, dalam kaitannya dengan pendidikan, itu banyak sekali fenomena-fenomena yang bisa dijadikan sebagai banyak sekali masalah-masalah yang perlu dipecahkan dalam rangka pengembangan mutu pendidikan, baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari mana sumber masalah tersebut? Tentunya ketika kita berbicara sumber masalah, kita berbicara tentang asal-muasalnya. Dari mana kita bisa menemukan masalah? Ada banyak hal atau ada banyak sumber yang bisa kita jadikan sebagai sumber masalah. Bisa melalui pustaka, bisa melalui seminar, bisa melalui diskusi, pertemuan ilmiah, pengalaman, dan literatur yang berkaitan. Bagaimana caranya kita bisa menemukan suatu masalah melalui pustaka? Tentunya melalui proses membaca.
Jadi semakin kita membaca, semakin kita akan memahami tentang konsep yang seharusnya. Ya, karena kan kalau masalah itu adalah ketidaksesuaian antara konsep yang seharusnya dengan yang terjadi secara empiris. Semakin kita banyak membaca, maka semakin kita banyak memahami tentang konsep-konsep yang seharusnya. Semakin kita banyak memahami tentang teori-teori yang seharusnya diterapkan. Ya. Kemudian melalui kegiatan seminar. Jadi semakin banyak kita mengikuti kegiatan seminar, boleh jadi kita bisa terinspirasi menemukan masalah penelitian yang perlu dipecahkan. Ya. Jadi misalnya seperti kegiatan seminar ini, itu bisa jadi ada inspirasi di situ. Kita mengikuti kegiatan seminar, kita mendapatkan, oh masalah ini sepertinya perlu dilakukan pembenahan, perlu dilakukan penyelesaian sehingga bisa menghasilkan suatu pengembangan ilmu pengetahuan misalnya. Oke, bisa melalui diskusi. Diskusi yang dimaksudkan itu bukan hanya diskusi dalam kegiatan perkuliahannya, tapi diskusi dalam banyak hal dan dari tidak terikat oleh situasi dan waktu tertentu. Berdiskusi itu juga bisa melahirkan sumber masalah. Ada pertemuan ilmiah, mengikuti kajian-kajian ilmiah, di sana kita bisa mendapatkan masalah yang akan dijadikan sebagai bahan untuk penelitian kita. Ataukah bisa juga dari pengalaman kita sendiri. Misalnya ketika mahasiswa sudah ingin menentukan atau melakukan penelitian, ada pengalamannya ketika masih duduk di bangku persekolahan. Oh, ternyata dulu seperti ini. Ternyata tidak sesuai dengan teori yang saya pelajari. Maka disitulah akan muncul sumber masalah yang bisa dijadikan sebagai masalah dalam penelitiannya. Ataukah terkait dengan literatur-literatur yang berkaitan. Oke, kemudian kapan masalah tersebut itu dikatakan sebagai masalah yang baik? Yang pertama itu tentunya layak diteliti atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai measurable atau layak diteliti. Tentunya masalah yang mengandung originalitas, masalah yang betul-betul terjadi, bukan sesuatu yang dibuat-buat oleh peneliti. Ya. Nah, kalau dalam penelitian kuantitatif itu harus menyatakan hubungan variabel atau dapat diukur dan diuji. Dan tentunya masalah yang layak diteliti itu penting, signifikan, dan bermanfaat. Tentunya harus memiliki nilai manfaat. Makanya tadi saya katakan bahwa tidak semua masalah dalam kehidupan kita ini itu bisa dipecahkan melalui proses atau prosedur ilmiah. Tetapi tentunya yang krusial, yang signifikan, dan juga bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian masalah yang baik itu harus visible, sesuai dengan sumber daya. Jadi tentu kan ada namanya standar fisik, standar waktu, standar biaya, dan sebagainya. Kita harus menyesuaikan dengan sumber daya yang kita miliki. Jangan sampai kita ingin melakukan proyek penelitian yang besar, tetapi kita tidak memiliki sumber daya yang cukup. Tentunya juga harus disesuaikan dengan sumber daya yang kita miliki. Kemudian tersedianya data atau metodologi yang memungkinkan. Jadi jangan sampai masalah yang ingin kita teliti itu tidak tersedia datanya. Jadi dia harus visible, harus bisa terukur, harus bisa didapatkan datanya. Ya. Nah, kalau kita di pendidikan itu banyak sekali masalah-masalah yang memerlukan penyelesaian melalui prosedur ilmiah. Kemudian pertimbangkan dana dan juga waktu. Seperti tadi, disesuaikan dengan sumber daya yang kita miliki, tentu juga kita harus pertimbangkan dana dan waktunya. Jangan sampai kita ingin melakukan penelitian yang membutuhkan waktu yang lama, sementara kita hanya diberikan waktu yang singkat. Kemudian masalah yang baik itu juga harus sesuai dengan kualifikasi, sesuai dengan minat peneliti. Jadi ketika kita ingin melakukan penelitian, yang pertama yang harus kita pastikan adalah tema yang kita tentukan itu menarik bagi kita. Kenapa kita harus menentukan tema yang menarik? Karena kita akan lebih bersemangat menyelesaikan penelitian kita ketika kita
tertarik atau berminat terkait dengan tema tersebut. Makanya kenapa mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan terlebih dahulu permasalahan penelitiannya supaya sesuai dengan minat mereka. Kalaupun judul atau masalah penelitiannya diberikan oleh orang lain, itu mungkin karena ada unsur keterpaksaan atau ketidakmampuan dari mahasiswa tersebut untuk mengemukakan atau menemukan permasalahan yang diajukan kepada ketua jurusannya atau kepada pihak-pihak yang terkait. Kemampuan peneliti dan ilmu peneliti dan kemampuan peneliti. Makanya tadi di awal harus terjadi kesesuaian atau keseimbangan antara ilmu pengetahuan dengan metodologi yang akan kita gunakan. Karena dalam melakukan penelitian, kita akan mengumpulkan berbagai teori, mengumpulkan berbagai konsep, dan harus memahami prosedur penelitian itu sendiri. Sehingga kita harus menyesuaikan dengan bidang ilmu kita. Misalnya di bidang manajemen pendidikan, tentunya kita akan melakukan penelitian di bidang manajemen pendidikan. Ya, kita harus sesuaikan dengan ilmu kita. Kemampuan peneliti tentunya juga harus disesuaikan dengan kemampuan peneliti. Itulah masalah yang baik. Jangan sampai kita ingin melakukan penelitian terkait dengan masalah-masalah yang nampaknya keren, tetapi misalnya tidak dapat ditemukan datanya atau kita tidak mampu menyelesaikannya dalam waktu yang ditentukan. Oke, kemudian terkait dengan masalah ya, kita teknik dalam membuat latar belakang masalah. Nah ini ya saya kira penting ya dalam kegiatan penelitian karena kita harus membuat yang namanya laporan penelitian ya. Kita harus membuat bagaimana permasalahan itu bisa kita jadikan sebagai masalah penelitian kita. Maka kita membuat yang namanya latar belakang masalah. Nah, kalau dalam istilah di dalam penelitian itu kita biasanya menggambarkan latar belakang itu dalam bentuk piramida terbalik. Ya. Jadi kita menggambarkan terlebih dahulu gambaran umum konsep yang akan diteliti. Kemudian kita mengemukakan kondisi ideal. Jadi misalnya kita akan meneliti tentang kepemimpinan. Maka kita akan menggambarkan secara umum terlebih dahulu konsep kepemimpinan itu seperti apa. Kemudian kita gambarkan tentang bagaimana sebenarnya kepemimpinan itu diterapkan. Ya. Kita mengemukakan kondisi idealnya, kondisi yang seharusnya. Kemudian selanjutnya adalah kondisi real, kondisi yang terjadi. Makanya di sini kita memerlukan masalah. Karena itulah yang akan kita bandingkan antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Nah, disitulah muncul yang namanya kesenjangan. Disitulah muncul yang namanya masalah. Kalau kita melihat yang terjadi, kemudian membandingkan dengan apa yang seharusnya terlaksana, di situ biasanya menemukan suatu masalah. Ketika apa yang seharusnya tidak sesuai dengan apa yang terjadi, maka itulah yang disebut sebagai masalah. Dan semakin ke bawah, maka semakin kita akan menemukan tujuan atau solusi dari permasalahan tersebut. Ya. Jadi begitu gambaran singkatnya terkait dengan penulisan latar belakang masalah. Ini suara saya kedengaran ya, sepertinya layar saya terganggu ini. Kedengaran Pak, kedengaran suaranya Pak. Iya, layarnya agak goyang-goyang itu Pak. Oke. Kemudian dari masalah yang kita rumuskan, kita buat dalam bentuk rumusan masalah. Ya. Kan ada namanya masalah pokok yang kemudian di breakdown menjadi beberapa masalah yang akan kita jadikan sebagai landasan kita dalam melakukan penelitian. Nah, rumusan masalah ini merupakan pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data atau yang disebut sebagai penelitian. Ditetapkan dan diambil dari identifikasi masalah. Jadi dari masalah pokok yang kita tentukan, itu kemudian kita identifikasi. Kemudian
dari hasil identifikasi itulah yang akan memberikan petunjuk kemungkinan datanya dapat ditemukan. Makanya tadi dikatakan bahwa masalah yang baik itu adalah masalah yang memungkinkan datanya itu ditemukan. Jangan sampai masalah yang ingin kita teliti itu tidak bisa didapatkan datanya. Kemudian rumusan masalah juga ini, itu memberikan petunjuk analisis data yang akan digunakan. Jadi dari rumusan masalah yang kita rumuskan itu sudah tergambar terkait dengan analisis data yang akan kita gunakan. Kemudian perumusan tersebut berkaitan dengan konsep yang akan diteliti. Itulah rumusan masalah. Nah, sekarang tahapan dalam membuat judul penelitian. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya, kenapa masalah terlebih dahulu yang ditentukan sebelum judul penelitian. Tadi saya mengatakan bahwa yang paling pertama ditentukan adalah masalah penelitian ya. Kenapa? Karena ketika kita menentukan judul penelitian terlebih dahulu atau kita menentukan tema penelitian terlebih dahulu, belum tentu ada masalahnya. Apakah kita bisa menjamin judul penelitian yang kita tetapkan itu mempunyai masalah? Tentu belum tentu, kan? Tetapi dalam melakukan penelitian, kita berangkat terlebih dahulu dari masalah. Masalah itu adalah sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan konsep yang seharusnya. Kenapa kita meyakini atau menerima bahwa ketika seseorang itu menerobos lampu merah itu adalah sebuah pelanggaran, itu karena kita memahami konsepnya, kita memahami aturannya, bahwa ketika lampu merah di lalu lintas menyala, maka semua pengendara harus berhenti. Itu aturannya. Tetapi bagi yang menerobos itu adalah bentuk pelanggaran, dan itulah masalah karena terjadinya ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi. Jadi begitu gambaran sederhananya. Makanya disitulah muncul masalah dari sesuatu yang tidak sesuai dengan sesuatu atau sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau pelanggaran yang terjadi. Oke, dari masalah yang kita temukan atau yang kita tentukan itu kemudian kita identifikasi. Identifikasi ini maksudnya adalah kita memberikan atau mengumpulkan sebanyak-banyaknya pertanyaan dari masalah pokok yang kita temukan tadi. Kira-kira apa penyebabnya? Kira-kira apa yang melatar belakangi? Pokoknya kita di sini menentukan atau mengumpulkan sebanyak-banyaknya pertanyaan dari masalah pokok yang kemudian kita seleksi. Kira-kira masalah-masalah mana yang perlu dipecahkan. Dari beberapa permasalahan yang kita tentukan, yang kita identifikasi, kemudian ditentukan dan dirumuskan dalam bentuk perumusan masalah. Nanti setelah perumusan masalah, barulah kita menentukan judul penelitian. Judul penelitian ini sifatnya relatif. Dia bisa berubah sesuai dengan masalah yang kita teliti. Nah, inilah yang sering saya sampaikan ketika saya memberikan mata kuliah metodologi penelitian kepada mahasiswa, bahwa ketika kita menentukan judul penelitian terlebih dahulu ketika mau melakukan penelitian, itu tidak bisa atau tidak ada jaminan bahwa dalam judul tersebut itu ada masalahnya. Makanya kita harus terlebih dahulu menentukan masalah sebelum menentukan judul penelitian. Bagaimana kita bisa menemukan masalah dengan mudah? Tentunya kita harus memahami konsepnya terlebih dahulu. Tentu kita tidak akan memiliki kepekaan terhadap masalah ketika kita tidak memahami konsep terlebih dahulu. Karena kan konsep itu adalah sesuatu yang harus terjadi dan masalah itu adalah ketidaksesuaian antara konsep dengan fenomena yang terjadi. Oleh karena itu, kita harus berangkat dari masalah. Semua penelitian tentunya berangkat dari masalah. Penelitian tindakan kelas pun itu berangkat dari permasalahan. Ada masalah-masalah yang dialami oleh guru
Dari situlah kemudian dia ingin pecahkan, dia ingin perbaiki melalui proses penelitian. Makanya di situ siklusnya berputar. Setelah siklus pertama, pindah lagi ke siklus kedua, apakah terjadi perubahan ataukah masih ada kendala-kendala atau permasalahan yang dihadapi. Tapi terkait dengan penelitian tindakan kelas ada sesi tersendiri ya. Saya lihat di rundown acaranya. Oke, selanjutnya apa saja yang harus ada dalam judul penelitian? Ini tadi sudah disebutkan oleh para peserta ya, beberapa perwakilan dari peserta sudah menyampaikan bahwa harus ada objek, harus ada penentuan lokasi. Nah, memang ketika kita berbicara terkait dengan judul penelitian, di dalamnya itu harus terkandung sifat dan jenis penelitian, mengandung variabel atau objek penelitian, memuat subjek penelitian, dan memuat lokasi penelitian. Jadi keempat aspek ini, setidaknya keempat aspek ini harus termuat dalam judul penelitian kita. Misalnya di sini saya memberikan contoh, ya, pengaruh kompetensi guru terhadap motivasi belajar peserta didik di MTs Negeri 1 Makassar. Nah, dari judul yang pertama ini itu sudah nampak sifat dan jenis penelitiannya. Nah, kalau di sini ada kata pengaruh, berarti itu jenis penelitiannya itu kuantitatif karena pada dasarnya ingin menguji teori, menguji sejauh mana pengaruh. Dan di sini juga sudah mengandung variabel atau objek. Variabelnya adalah kompetensi guru dan motivasi belajar. Ini sebagai objek. Dan memuat subjek. Subjeknya adalah peserta didik. Dan tentunya harus memuat lokasi penelitian. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Misalnya peningkatan profesionalisme guru melalui program pendidikan profesi guru di Mandua, Makassar. Di sini kita bisa mengidentifikasi bahwa sifat dan jenis penelitiannya ini adalah kualitatif. Karena di sini tidak berbicara terkait dengan pengujian hipotesis, tidak berbicara terkait dengan apa yang mau diuji, tetapi di sini berbicara tentang apa yang mau diungkap. Ya. Kemudian ini juga sudah mengandung objek. Objeknya adalah profesionalisme guru dan juga program pendidikan profesi guru. Kemudian tentunya juga sudah memuat subjek, yaitu guru, dan memuat lokasi penelitian di Mandua, Makassar. Oke, proses penelitian. Setidaknya ketika kita berbicara terkait dengan penelitian, itu tentunya ada prosedur yang akan kita lalui. Tadi yang pertama yang harus kita tentukan adalah menentukan dan merumuskan masalah. Ya. Dari masalah tersebut kemudian kita mengkaji literatur, konsep, dan teori yang relevan. Jadi perlu ada dukungan teori dari literatur yang relevan, baik itu sifatnya pustaka maupun sifatnya yang sudah dipublikasikan ya, yang sudah dipublikasikan melalui jurnal-jurnal ilmiah. Kemudian kita tentunya menentukan metode penelitian apa yang digunakan. Dalam metode penelitian ini sudah termuat di dalamnya jenis penelitian dengan berbagai jenisnya tergantung kebutuhan kita. Kemudian pendekatan penelitiannya juga kita sudah harus tentukan dalam metodologi penelitian. Kemudian kita tentukan subjek penelitiannya. Dalam penelitian kuantitatif ada disebut sebagai populasi dan sampel. Kalau dalam penelitian kualitatif itu disebut sebagai sumber data. Kemudian kita tentukan teknik, teknik pengumpulan dan instrumen penelitian kita. Itu ditentukan semua di metode penelitian. Nah, teknik dan instrumen penelitian itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ada misalnya observasi, ada wawancara, ada penyebaran angket, ada tes, dan ya teknik-teknik penelitian, teknik pengumpulan data yang lain. Di dalam metode penelitian juga kita tentukan yang namanya analisis data, teknik pengolahan dan analisis data. Teknik pengolahan dan analisis data ketika kita menggunakan metode penelitian kuantitatif itu kita menggunakan statistik, menggunakan bantuan
statistik. Sementara kalau penelitian kita adalah penelitian kualitatif, maka kita membutuhkan narasi terkait dengan data-data yang kita dapatkan di lapangan. Kemudian setelah kita menentukan metode penelitian yang akan kita gunakan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data. Nah, di sini sudah action. Kita sudah turun di lapangan untuk mengambil data-data yang kita butuhkan sesuai dengan prosedur yang telah kita tentukan. Makanya dalam membuat laporan penelitian itu biasanya terbagi ke dalam beberapa bab. Ada misalnya bab pendahuluan, ada bab tinjauan teori atau tinjauan pustaka, ada bab penelitian, dan ada bab hasil penelitian, serta ada bab kesimpulan. Nah, data-data yang kita kumpulkan di lapangan ini kita masukkan ke dalam bab hasil penelitian dan pembahasan. Itu tentunya di dalamnya memuat bagaimana mengolah dan menganalisis data yang kita dapatkan itu sesuai dengan teknik-teknik yang kita tentukan pada bagian metode penelitian. Kemudian setelah kita melakukan pengolahan dan analisis data, selanjutnya kita menarik suatu kesimpulan, menarik suatu statement, apa kesimpulan dari hasil penelitian yang kita lakukan. Dan yang terakhir tentunya adalah mempublikasikan hasil penelitian. Karena sebagaimana fungsi penelitian yang saya sampaikan di awal itu adalah salah satunya adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, untuk memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Bisa jadi ketika mempublikasikan hasil penelitian kita, ada orang di luar sana yang membutuhkan dengan tema yang sama, sehingga itu bisa dijadikan sebagai rujukan. Maka hasil penelitian kita ini sudah masuk pada kategori bisa dimanfaatkan. Maka sudah sesuai dengan teori pragmatis tadi, bahwa suatu kebenaran itu, bahwa suatu itu dikatakan sebagai kebenaran ketika bersifat fungsional, bisa bermanfaat kepada orang lain. Oke, mungkin itu ya yang secara singkat terkait dengan pengantar metodologi penelitian ilmiah. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih banyak atas uraian materi yang sangat detail, yang sangat komprehensif, khususnya dalam hal ini materi sebagai pengantar metodologi penelitian ilmiah. Dikira sangat sangat menarik tadi, sudah berbagai macam respon dari peserta memberikan gagasannya terkait pertanyaan yang dilontarkan oleh narasumber kita. Baik, tentu karena waktu yang sangat terbatas, mohon izin Pak, kami mencoba mengkonfirmasi peserta apakah ada yang ingin dipertanyakan lebih lanjut terkait materi yang sudah sama-sama kita dengarkan bersama ini. Baiklah, kami persilahkan satu orang dulu, kami berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan ataupun semacamnya. Dengan hormat kami undang. Saya Pak, atas nama Maharani. Oke, baik. Maharani, silakan Maharani. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya akan mengajukan satu pertanyaan mengenai penelitian. Mengapa diperlukan melakukan metodologi dalam penelitian ilmiah? Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Kenapa harus ada metodologi dalam penelitian ilmiah? Baiklah, langsung saja kami persilahkan, mohon izin Pak Daniel untuk menjawab pertanyaan peserta kita. Oke, pertanyaannya tadi menarik ya dan komprehensif. Mengapa diperlukan metodologi dalam penelitian ilmiah? Oke, di sini kita berbicara terkait dengan penelitian ilmiah. Nah, ada kata ilmiah. Sesuatu yang ilmiah itu adalah sesuatu yang kita peroleh melalui prosedur atau tahapan-tahapan tertentu. Kenapa kita memerlukan metodologi penelitian dalam kegiatan penelitian? Karena disitulah kita akan menentukan berbagai tahapan-tahapan yang akan kita tempuh dalam melakukan penelitian.
Tanpa metodologi penelitian, maka kita tidak memiliki landasan. Kita tidak memiliki tujuan. Apa sih sebenarnya yang akan kita lakukan ketika kita ingin melakukan penelitian? Jadi fungsi metodologi penelitian itu adalah sebagai acuan kita, sebagai landasan kita, sebagai panduan kita untuk mengumpulkan data di lapangan. Karena ketika tidak ada metodologi, bagaimana kita mau mengumpulkan data? Bagaimana caranya kita mau mendapatkan informasi? Sementara yang akan kita cari adalah kebenaran ilmiah, fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Nah, ketika kita menggunakan metodologi penelitian sebagai cara-cara yang akan kita tempuh, tentunya kita akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi sesuai dengan fenomena atau permasalahan yang kita akan cari di lapangan. Jadi memang harus menggunakan penelitian metodologi penelitian, karena kita tidak bisa melakukan penelitian tanpa ada metodologi yang kita gunakan. Baik, terima kasih. Sangat menarik ya jawabannya. Saya kira sangat jelas jawaban yang disampaikan oleh narasumber kita, Maharani. Baiklah, masih ada sedikit waktu lagi. Kami undang lagi satu penanya terakhir untuk sesi yang sore hari ini. Dengan hormat kami undang. Saya, Pak. Oke, baik. Bu Salmia. Bu Salmia. Iya. Kami persilahkan, Pak. Bu. Oh, iya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terkait tadi dengan pemaparan metodologi penelitian, bahwa penelitian kuantitatif menggunakan populasi dan sampel, sedangkan pada penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi dan sampel. Jadi misalnya di dalam penelitian di suatu kelas, anggaplah kelas 4, jumlah siswanya ada 30 orang. Berarti populasinya atau sampelnya sebanyak 30 orang. Pada penelitian kualitatif, apakah dengan jumlah siswa 30 orang tersebut bisa dijadikan sebagai informan atau bagaimana cara menentukan informan untuk menganalisis data tersebut? Terima kasih. Ibu atas pertanyaannya, mohon izin sebelum dilanjut, mungkin Pak Daniel sudah menangkap pertanyaannya, namun karena ada yang raise hand, sayang rasanya kalau kita tidak mendengarkan, sekaligus siapa tahu pertanyaannya ada hubungan antara satu dengan yang lain. Baik, kami undang Nur Eka Jamaluddin. Dengan hormat kami persilahkan. Nur Eka Jamaluddin, tadi yang raise hand. Iya. Iya, tadi raise hand, mungkin mau bertanya ya? Halo. Iya, iya. Bisa, kami dengar suaranya, Bu. Oh ya, maaf. Suara saya kedengaran ya? Ya, kedengaran. Boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Singkat saja, ini terkadang saya temui beberapa mahasiswa melakukan penelitian dengan alasan yang maksudnya tidak ilmiah. Saya tanya, apa alasan Anda meneliti di sini, tapi alasannya itu tidak ilmiah. Jadi kira-kira itu bagaimana solusinya, Pak? Oke, alasan penelitian. Oke, terima kasih Bu Nur Eka Jamaluddin. Saya kira pertanyaan kedua peserta tadi ada hubungan satu sama lain. Baiklah. Dengan demikian kami undang kepada Bapak Dr. Daniel Rahman untuk menjawab pertanyaan dari peserta kita. Oke, baik, terima kasih. Tadi penanyanya luar biasa ya, menanyakan terkait aspek-aspek metodologi. Nah, yang pertama dari pertanyaan Ibu Salmiah ya, Ibu Salmiah terkait dengan populasi dan sampel dan sumber data. Oke, dalam penelitian kuantitatif itu memang kita kenal yang namanya populasi dan sampel ya sebagai sumber data. Dan dalam penelitian kualitatif itu kita menggunakan istilah sumber data. Nah, populasi dan sampel. Dalam penelitian kuantitatif, namanya kuantitatif berarti itu jumlahnya banyak ya, kuantitasnya banyak. Itu bisa kita melakukan penelitian dalam jumlah yang besar dengan sampel yang sedikit. Ya, saya selalu mengibaratkan seperti ini kepada mahasiswa. Misalnya ada teh dalam satu teko, ya. Teh dalam satu teko ini kan ada beberapa gelas. Nah, bagaimana kita bisa menentukan bahwa teh dalam satu teko ini manis?
Tentunya kita tidak perlu meminum semua satu teko tersebut sampai habis baru bisa menyimpulkan bahwa teh tersebut manis. Maka yang dibutuhkan misalnya satu sendok. Satu sendok inilah yang disebut sebagai sampel dalam penelitian. Karena itulah yang dijadikan sebagai perwakilan. Dan dari satu sendok itu kita bisa menyimpulkan, mengeneralisir bahwa teh dalam satu teko tersebut itu manis berdasarkan sampel yang kita gunakan. Oke. Namun, ada persyaratan tertentu. Yang pertama, persyaratannya itu harus representatif, harus perwakilan. Nah, misalnya kaitannya dengan subjeknya adalah peserta didik. Kita ketahui bahwa peserta didik ini merupakan atau memiliki latar belakang yang berbeda. Ataukah misalnya memiliki tingkatan yang berbeda. Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Tentu karakteristiknya berbeda. Makanya persyaratan dalam pengambilan sampel itu harus representatif, harus memiliki perwakilan. Jadi ketika kita ingin melakukan penelitian pada skop yang kecil, misalnya hanya 30 orang populasinya, maka itu bisa kita gunakan yang namanya sampel jenuh. Sampel dengan mengambil keseluruhan populasi sebagai sampel. Dan itu diperbolehkan. Apalagi ketika sampelnya kecil, di bawah 100. Itu ada teori yang mengatakan bahwa di bawah 100 itu kita bisa menentukan sampel tersebut itu secara keseluruhan. Ada juga yang mengatakan bahwa kita bisa mengambil secara keseluruhan ketika 30 orang ke bawah. Itu dalam penelitian kuantitatif. Tapi kalau dalam penelitian kualitatif itu erat kaitannya dengan penelusuran yang mendalam. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mengambil data sampai ke akar-akarnya sampai jenuh, sampai tidak ada lagi data yang tertinggal. Oleh karena itu, ketika kita ingin melakukan penelitian kualitatif, maka semua pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang kita teliti itu kita harus jadikan sebagai sumber data. Ya. Misalnya kita ingin mengetahui terkait dengan prestasi peserta didik. Maka kita harus mengambil secara keseluruhan ke 30 peserta didik tersebut sebagai informan kita. Karena antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya, itu bisa memiliki prestasi belajar yang berbeda. Bisa dipengaruhi oleh motivasi belajarnya, bisa dipengaruhi oleh berbagai aspek, sehingga kita harus menelusuri, mencari apa saja penyebab prestasi belajar peserta didik tersebut itu mengalami penurunan. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif memang itu ada namanya triangulasi, mencocokkan. Ada triangulasi, teknik keabsahan datanya itu triangulasi. Ada triangulasi teknik, mewawancarai informan yang satu, kemudian mencocokkan dengan informan yang lain, dan seterusnya. Ada juga triangulasi teknik, melakukan observasi, melakukan wawancara, mengecek dokumen-dokumen yang terkait, karena boleh jadi apa yang disampaikan oleh informan kita itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Makanya kita perlu cross-check melalui observasi. Makanya dalam penelitian kualitatif itu proses pelaksanaannya, ya, proses pelaksanaan penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif itu, penelitian kualitatif itu cenderung lebih lama. Karena memang kita harus berinteraksi dalam waktu yang lama terkait dengan informan kita untuk melihat secara objektif terkait dengan fenomena atau permasalahan yang kita teliti. Oke. Kemudian yang kedua dari Ibu Nur Eka, ya. Misalnya ketika ada mahasiswa yang mengajukan permasalahan tetapi ditanya terkait dengan masalahnya dan alasan yang tidak ilmiah. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi terkait kenapa kita harus menentukan masalah terlebih dahulu sebelum menentukan judul penelitian. Nah, ketika mahasiswa menentukan terlebih dahulu judul penelitiannya, di situ kan tidak ada jaminan bahwa judul tersebut itu memiliki masalah. Nah, jalan dan sementara dalam penelitian, dalam membuat proposal misalnya itu ada latar belakang masalah. Kira-kira bagaimana kita menyusun latar belakang masalah sementara kita tidak mengetahui masalahnya terlebih dahulu. Maka jalan yang diambil, jalan pintas yang diambil itu boleh jadi membuat-buatkan masalah pada judul tersebut yang sebenarnya tidak bermasalah. Ya. Oleh karena itu, boleh jadi alasan mahasiswa tersebut itu mengungkapkan masalah yang tidak ilmiah itu karena dia berangkat dari penentuan judul.
Makanya di situ ketika kita memberikan mahasiswa, biasanya kita mengatakan bahwa silahkan ajukan judul. Tetapi dari judul itu dilengkapi dengan masalah, dilengkapi dengan permasalahannya. Makanya kalau ada yang apa namanya, ketika misalnya pengelola prodi ya, jadi jangan langsung mengatakan bahwa silahkan mengajukan judul, tetapi mengajukan judul dan permasalahannya. Karena dari permasalahan itulah kemudian melahirkan judul. Ya. Makanya di situ mahasiswa bisa mengungkapkan terkait dengan masalahnya ilmiah atau tidak, itu ketika dia berangkat dari masalah. Dan ketika masalah itu terjadi pertentangan antara teori dengan praktik, maka di situ kita bisa menjelaskan bahwa hal tersebut itu betul-betul masalah. Karena mahasiswa mampu menjelaskan ketidakseimbangan, ketidaksesuaian antara apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya. Makanya sensitivitas kita dalam menemukan suatu permasalahan di sekeliling kita itu tergantung seberapa luas pengetahuan konseptual kita. Jadi semakin banyak pengetahuan konseptual kita, semakin mudah kita menemukan suatu permasalahan di sekeliling kita. Dan masalah terberat mahasiswa itu biasanya adalah menemukan masalah. Masalah terberat mahasiswa adalah menemukan masalah. Membuat masalah mungkin iya ya. Oke, mungkin seperti itu ya, Ibu Nur Eka. Oke, baik. Menarik sekali ya. Terima kasih Pak Dr. Daniel Rahman atas pencerahannya. Alhamdulillah ini waktu 2 jam berlalu sangat singkat rasanya. Artinya apa yang kita lakukan sore menjelang maghrib hari ini itu memiliki nilai yang tinggi. Untuk bersama-sama nantinya kita akan manfaatkan untuk melakukan tugas kita sebagai dalam hal ini tentu sebagai pendidik, baik itu dosen ataupun guru dan juga mahasiswa yang sedang terlibat dalam kegiatan hari ini itu bisa melakukan penelitian yang benar dan baik. Satu hal yang menarik sekali tadi yang perlu saya garis bawahi bahwa memang ketika kita perlu saya garis bawahi bahwa dalam sebuah penelitian apapun jenisnya yang perlu kita persiapkan dengan matang adalah masalah penelitian. Dan ini juga tadi menjadi kritik, menjadi hal yang menarik karena budaya yang selama ini kita jalankan dalam perguruan tinggi ketika mahasiswa akhir program studi yang kita bina itu mereka disuruh untuk mengajukan judul, bukan mengajukan masalah. Dan ini saya kira perlu kita evaluasi lagi ke depannya, perlu kita renungkan, internalisasi, dan kita rumuskan dalam bentuk istilah baru. Nah, mungkin diganti mi lagi, bukan mi lagi pengajuan judul, tapi pengajuan masalah. Nah, supaya betul-betul pemahaman kita, kita bentuk sedini mungkin untuk lebih runut lagi, tersistemik dari yang mana yang seharusnya pertama dan mana yang seterusnya. Baiklah, saya kira itu yang perlu saya garis bawahi tanpa mengurangi esensi kesimpulan dari seluruh peserta yang hadir yang mendengarkan pada sore hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri diskusi kita ini, saya mengundang sekali lagi kepada narasumber kita Bapak Dr. Daniel Rahman, Magister Pendidikan, untuk memberikan closing statement-nya pada sore hari ini untuk kita semua nantinya menjadi poin internalisasi pemahaman tentang metodologi penelitian ilmiah. Dengan hormat kami undang sekali lagi, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Abu Rizal Akbar. Memang ketika kita berbicara terkait dengan penelitian ya, tadi sudah digarisbawahi oleh Pak Abu Rizal Akbar, kita di lembaga pendidikan, terutama di perguruan tinggi, itu yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita mengajarkan terkait dengan metodologi penelitian. Karena saya biasa menyampaikan kepada mahasiswa seperti ini. Ketika kita dalam proses
perkuliahan kita. Memang mata kuliah itu penting untuk kita lulusi, tetapi mata kuliah metodologi penelitian inilah yang akan mengantarkan kalian untuk mencapai kepada penyelesaian studi, karena di tugas akhir mahasiswa itu kan adalah bagaimana dia bisa menyelesaikan suatu permasalahannya dengan melakukan proyek penelitian. Kuliah juga dia. Sehingga ini yang mata kuliah menurut saya yang sangat penting itu metodologi penelitian. Maka di STIT Al-Hayriyah Mamuju ini merupakan sekolah tinggi, perguruan tinggi yang memisahkan antara metodologi penelitian kuantitatif dengan metodologi penelitian kualitatif. Karena memang antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif ini memiliki bahasan yang masing-masing cukup luas, sehingga dalam satu semester itu sulit rasanya untuk menyampaikan secara tuntas terkait dengan prosedur penelitian tersebut, karena memang prosedur penelitian itu membutuhkan banyak waktu untuk bisa memahaminya secara tuntas. Oleh karena itu, kita sebagai tenaga pendidik, baik sebagai guru maupun dosen, tentunya kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk terus menciptakan karya-karya melalui penelitian dari kalangan perguruan tinggi, tentunya sebagai tugas utama dosen, selain pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, tentu adalah melakukan penelitian yang dipublikasikan sehingga bisa memberikan nilai manfaat kepada masyarakat secara luas. Dan juga kepada guru-guru tentunya, juga diharuskan untuk melakukan penelitian tindakan kelas agar bisa menghasilkan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi ketika proses pembelajaran, karena tentunya ketika guru melakukan penelitian tindakan kelas, mereka akan menemukan kelemahan-kelemahan yang nantinya bisa diperbaiki pada siklus penelitian tindakan kelas itu untuk bisa menghasilkan proses pembelajaran yang bermutu, yang pada akhirnya bisa meningkatkan prestasi belajar peserta didik dan nantinya akan berimbas kepada mutu pendidikan secara keseluruhan. Tentunya kita mengharapkan lulusan atau output yang berkualitas dari setiap lembaga pendidikan. Oleh karena itu, kita harus sensitif terhadap fenomena-fenomena atau masalah-masalah yang terjadi agar kita bisa menciptakan budaya akademik yang bisa dijadikan sebagai contoh bagi lembaga-lembaga pendidikan yang lain tentunya. Oleh karena itu kita sebagai berkecimpung di dunia akademik ya, terutama di lembaga perguruan tinggi, ya tentu kita harus bisa melakukan penelitian sesuai dengan prosedur ilmiah yang telah ditetapkan. Karena pengembangan ilmu pengetahuan, kebenaran terkait dengan kebenaran itu bukan hal yang main-main. Pencarian suatu kebenaran bukan hal yang mudah, bukan hal yang sederhana, tetapi melalui proses yang panjang, dan ini bisa berdampak pada pengembangan ilmu pengetahuan secara umum. Saya kira itu closing statement dari saya. Terima kasih kepada moderator yang telah memandu dan juga kepada para peserta yang sempat hadir pada kesempatan ini. Mohon maaf ya ketika ada kekurangan pada proses penyampaian materi dan juga proses diskusi kita pada kesempatan hari ini. Baik. Saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Daniel Rahman, Magister Pendidikan, atas waktunya dan kesempatan yang diberikan kepada kami panitia di tengah-tengah padatnya kesibukan Bapak sebagai dosen yang hari ini berkutat lebih banyak di pasca sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tentu kami sangat berharap momentum kesempatan ini bisa berlanjut di kesempatan selanjutnya, di momen-momen kegiatan berikutnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami mengundang kepada seluruh peserta untuk berkenan mengaktifkan video Zoom-nya untuk kami bisa mengabadikan momen ini sebagai bentuk dokumentasi kegiatan kita.
Baiklah, kami harap kepada seluruh peserta untuk berkenan mengaktifkan videonya. Oke, baiklah. 1, 2, 3. Lagi, masih ada yang mau aktifkan? Mohon, ya. Saya ulang lagi ya. 1, 2, 3. Lagi, masih ada sementara. 1, 2, 3. Masih ada 4 lagi yang sementara. Oke, 1, 2, 3. Oke, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih banyak atas atas atensinya, atas kerjasamanya pada sore hari ini, menjelang maghrib hari ini. Alhamdulillah, sesi pertama dari diklat kita alhamdulillah sudah tertunaikan. Insyaallah sebentar malam kita akan lanjut ke sesi kedua, jam yang akan dimulai insyaallah jam 8 malam waktu Indonesia Tengah atau waktu Makassar. Yang di luar zona GMT 8 atau waktu Indonesia Tengah bisa menyesuaikan apakah lebih cepat 1 jam atau lebih lambat 1 jam. Kami harap kehadiran, kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk bisa sama-sama menyemarakkan diklat ini sehingga bisa terselenggara dengan baik sampai berakhir nanti di sesi ke-20. Baiklah, terima kasih banyak kami ucapkan. Untuk informasi Bapak-Ibu sekalian, kami ingatkan kegiatan pada hari ini kita dokumentasikan dan akan kita publikasikan di YouTube official State Al-Hayriyah Mamuju. Bapak-Ibu yang hadir bisa mengakses video tersebut di lain waktu. Demikian kami selaku panitia, dalam hal ini moderator dan Master of Ceremony, mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan permohonan setinggi-tingginya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.